Menapaki puncak karir sebagai komedian, Billy Syahputra miliki sifat berbeda dari almarhum sang kakak, Olga Syahputra. Sebab, almarhum Olga Syahputra yang juga kakak Billy Syahputra itu dikenal sebagai lelaki yang tak pernah gonta-ganti pacar. Sempat dikabarkan dekat dengan Jessica Iskandar, mendiang kakak Billy Syahputra itu tidak pernah pamer ke publik. Berbeda dari almarhum Olga Syahputra, julukan Playboy kini justru melekat pada sosok adiknya, yakni Billy Syahputra. Bagaimana tidak, belum genap 10 tahun berkarir di dunia entertainment, Billy Syahputra sudah mampu menaklukkan banyak wanita. Dimulai dari adik Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah hingga terbaru Amanda Manopo berhasil jatuh ke pelukan artis multitalenta tersebut. Menelisik ke belakang, kemunculan awal Billy Syahputra sempat menjadi sorotan kala dekat dengan Syahnaz Sadiqah. Adik dari Raffi Ahmad itu dirumorkan rela meninggalkan sang pacar keturunan bule yang tinggal di Bandung usai bertemu Billy Syahputra. Sempat membuat Mama Emi Konita dan Raffi Ahmad kaget, Syahnaz Sadiqah mengakui kedekatannya lebih dari sekadar teman dengan Billy Syahputra. Tidak berlangsung lama, jalinan asmara mereka kandas hingga Billy Syahputra akhirnya menemukan tambatan hati yang lain. Susan Same adalah wanita yang membuat Billy Syahputra berhasil melupakan Syahnaz Sadiqah. Berakhir manis seperti dengan Syahnaz Sadiqah, Billy Syahputra digadang-gadang salah langkah menjatuhkan pilihan pada Hilda Fitria. Lantaran kala itu, Hilda Fitria diklaim istri siri dari Chris Hatta. Billy Syahputra menjadi garda terdepan membela sang kekasih hingga ke meja hijau. Diungkap baru-baru ini oleh Raffi Ahmad di acara OVJ yang tayang pada tanggal 12 Maret tahun 2021 lalu, Billy Syahputra ternyata begitu tertekan menjadi kekasih Hilda Fitria. Bagaimana tidak, kala itu Billy Syahputra harus berhadapan dengan Chris Hatta dan dihujat banyak orang. Billy Syahputra bahkan dicap pebinor atau perebut bini orang saat pacari Hilda Fitria. Billy Syahputra, setuju gak lo, kalau lo banyak musuh dan pusing tujuh keliling saat berpacaran dengan Hilda Fitria, tanya Raffi Ahmad. Billy Syahputra yang kaget dengan pertanyaan Raffi Ahmad lantas berdiam sejenak sambil tertawa. Sambil menundukkan kepalanya, Billy Syahputra akui setuju atas ungkapan Raffi Ahmad. Gua setuju, benar, jawab Billy Syahputra sambil menunduk. Namun beruntung hubungan Billy Syahputra dan Hilda Fitria tidak berlangsung lama. Mereka putus saat masalah Hilda Fitria selesai diperjuangkannya. Beberapa tahun berlalu, Billy Syahputra kembali membuat heboh publik dengan menggaet Amanda Manopo sebagai pasangannya. Akui saling bucin, Billy Syahputra dan Amanda Manopo tak segan saling pamer kemesraan di depan publik. Namun, kini jalinan asmara keduanya harus berakhir diduga lantaran banyak penyebab.